Kita awal informasi pertama, saudara mencoba merampas mobil milik pengemudi taksi online. Seorang warga negara asing di Gianyar, Bali, nyaris diamuk warga. Warga negara asing ini diduga ingin merampas mobil milik pengemudi taksi online di Jalan Raya Bedulu, Gianyar, Bali. Pelaku bahkan terlihat mengancam dengan mengeluarkan pisau hingga korban pengemudi taksi online melarikan diri. Warga di lokasi kemudian berusaha menangkap pelaku. Polisi yang datang langsung mengamankan pelaku yang diketahui bernama Mikhail Kabulov asal Rusia dan membawanya ke Mapolres Gianyar. Adanya bule ngamuk membawa senjata tajam sampai ada amuk massa, kami dari Satpol PP selaku lembaga tindak pidana sudah menerjunkan 10 orang personil untuk pengamanan tersebut. Kita ingin supaya masyarakat merasa nyaman dan aman dan tidak ada main hakim sendiri. Petugas kepolisian Polsek Belah Batu dan Satpol PP Gianyar langsung mengamankan pelaku agar tidak semakin diamuk massa. Pelaku diketahui bernama Mikhail Kabulov asal Rusia. Pelaku dibawa ke Mapolres Gianyar untuk penyelidikan lebih lanjut.